Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pencinta tanaman hias adenium, seperti teman-teman lihat, ini adalah adenium yang sudah bercabang banyak, yang mana yang sebelumnya itu masih batang tunggal, sehingga kita jadikan seperti ini dengan perlakuan-perlakuan yang kita lakukan, teman-teman. Jadi teman-teman perlu ketahui, adenium adalah tanaman hias yang sangat populer sampai saat ini karena bentuk batang yang unik dan berbunga cantik, sehingga tanaman ini punya julukan mawar gurun yang paling disukai. Dalam perawatan atau pemeliharaan pasti punya masalah, yaitu adenium tidak berbunga banyak atau tidak rimbun. Nah teman-teman, kali ini kita akan mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memaksa agar adenium bercabang banyak. Dengan adenium bercabang banyak, ya teman-teman sudah tentu, maka adenium yang kita pelihara atau kita budidayakan akan mengeluarkan bunga banyak juga. Nah, perlu kawan-kawan perhatikan juga kapan kita lakukan pemaksaan pemangkasan yang kita lakukan. Maka lakukanlah pemangkasan jika pucuk dan atau kuncup bunga tidak tumbuh dalam waktu lama. Jadi seperti ini, seperti teman-teman lihat ini batangnya ya satu batang tunggal, jadi tidak ada cabang. Maka perlu kita lakukan pemaksaan agar nantinya bercabang banyak. Lakukan pemangkasan cabang adenium minimal 4 sampai 6 bulan sekali. Pemangkasan kita lakukan pada saat cabang sudah menjulur dan sudah tidak cantik lagi, teman-teman. Jadi langsung ini kita eksekusi. Ini adalah batang tanaman adenium kita yang tunggal. Nanti kita akan jadikan bercabang banyak. Nah, langsung kita eksekusi dan kita potong. Dan yang teman-teman lihat ini adalah adenium kita yang remaja dengan kondisi batang masih tunggal dan belum punya cabang. Dan kita lakukan kali ini pemaksaan agar dia nanti bercabang banyak dan rimbun. Ini setelah teman-teman lakukan pemotongan, maka teman-teman keringkan dan kita biarkan dulu getah-getahnya keluar, dan kita biarkan saja dulu biar getahnya mengering. Jadi setelah teman-teman lakukan pemotongan, teman-teman rapikan saja seperti yang kita lakukan ini. Nanti agar juga cabangnya akan merata di pinggiran hasil dari pemotongan yang kita lakukan. Ya, ikuti saja teman-teman seperti yang saya lakukan ini. Setelah kita rapikan seperti teman-teman lihat, dan kita lap lagi, dan kita tunggu sampai getahnya memang betul-betul sudah kering, baru nanti kita lakukan perlakuan-perlakuan selanjutnya. Jadi teman lap saja, teman-teman lap agar getahnya benar-benar teman-teman yakin kering. Jadi kita biarkan dulu, nanti setelah kita lap dan kita tunggu agar dia getah telah mengering sempurna. Setelah getah-getah dari hasil pemotongan, maka saatnya kita langsung memasang ini plastik. Di sini saya ambil plastik S ataupun plastik PE untuk kita tutup atau sungkup seperti yang kita lakukan ini, teman-teman. Thank you.
pekerjaan kita selesai, yaitu memasang plastik seperti yang saya lakukan ini, dan kita tunggu saja beberapa minggu kemudian dia akan tumbuh cabang-cabang baru di sekeliling pemangkasan yang kita lakukan. Nah ini teman-teman, nah ini sudah saatnya kita buka. Lebih kurang 25 hari ataupun sampai 1 bulan, inilah hasilnya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ini sudah rimbun. Ya, lakukanlah seperti yang kita lakukan. Inilah pekerjaan kita. Cara memaksakan adenium itu rimbun. Sehingga setelah rimbun, nanti dia akan juga berbunga banyak. Karena setelah rimbun, ya sudah tentu teman-teman. Jadi cabangnya sudah banyak. Seperti teman-teman lihat ini. Ya, inilah perlakuan-perlakuan yang kita lakukan. Cara memaksa agar adenium itu bercabang banyak seperti yang kita lakukan sini. Jadi teman-teman, lakukanlah pemangkasan cabang ini minimal 4 sampai 6 bulan sekali. Pemangkasan kita lakukan pada saat cabang sudah menjulur dan sudah tidak cantik lagi. Nanti teman-teman, waktu 4 sampai 6 bulan bisa teman-teman lakukan lagi seperti perlakuan-perlakuan yang telah kita lakukan. Jadi lakukanlah pruning atau pemangkasan agar bercabang banyak. Dan untuk pemangkasan dasar pertama, yaitu yang untuk mempercepat pertumbuhan cabang, lakukanlah seperti yang kita lakukan tadi, teman-teman. Inilah hasil beberapa bulan kemudian, sudah kelihatan tanaman adenium kita sudah rimbun dan cantik. Dan teman-teman, nanti kita tunggu saja kapan nanti dia akan berbunga lebat. Sudah tentu teman-teman, ini nanti akan berbunga lebat karena cabangnya juga sudah banyak. Jadi setiap 4 sampai 6 bulan sekali kita lakukan pruning agar nantinya bercabang banyak sehingga juga berbunga banyak, teman-teman. Itulah trik dan cara kita memaksa adenium agar bercabang banyak. Nah, inilah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.